Masjid Al-Azhar ini tentunya dalam acara pawai ta'aruf khatam dan wisuda TKA TPI Al-Azhar. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum acara pawai kita mulai, kita adakan acara pelepasan pawai yang mana kata sambutan dari Bapak Pengurus Masjid Al-Azhar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ismail. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Yang saya hormati para panitia penyelenggaraan khatamul Al-Qur'an, santri santriwati Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Al-Azhar, yang saya hormati para majelis guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Al-Azhar, yang saya hormati bapak-bapak wali murid, ibu-ibu wali murid yang hadir pada pagi hari, yang saya hormati para rombongan drumband MTS Dumai, yang saya hormati dan sayangi pada anak-anak kami santri-santriwati Masjid Al-Azhar yang berbahagia yang hadir pada pagi hari. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan doa pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan pawai ta'aruf atas acara khatamul Quran para santri dan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian selawat miring tak lupa kita sampaikan buat Nabi di dunia alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atas anugerahnya adalah karena kita pada hari ini suci cahaya dapat terang di bawah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka penuhkan Al-Quran bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami hormati, pagi hari ini memang sengaja kita buatkan satu kesepakatan jadwal bahwasanya sudah beberapa tahun acara ini kita laksanakan itu khatamul Al-Quran dan sekaligus melaksanakan pawai ta'aruf. Untuk itu pada pagi hari ini tepat pada tanggal 29 April 2018 kita akan melaksanakan khatamul Quran dan sekaligus melaksanakan pawai ta'aruf. Ini semua untuk mensiarkan agama kita, bukan untuk membangga-bangga membanggakan, tapi tujuan sebenarnya adalah mensiarkan agama dan mensiarkan Al-Quran agar supaya anak-anak kita semua tetap mencintai Al-Quran sampai ke akhir hayatnya. Para anak kami, bapak-bapak, ibu, para wali murid, kami selaku pengurus Masjid Al-Azhar telah berupaya penuh untuk mendidik anak-anak ibu agar menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran,
Jadi untuk itu kepada kita semua, mari tanamkan jiwa Quran dan mari kita lestarikan acara ini sampai tahun-tahun akan datang. Dan kami mudah-mudahan tahun-tahun depan lebih baik dan lebih meriah lagi kali ini. Dengan satu syarat, tujuannya adalah mensiarkan agama Islam. Kami selaku pengurus penyerahan kepada Bapak Ibu Majelis Guru, terima kasih atas diri saya mendidik anak-anak ini menjadi anak yang cinta dengan Al-Quran. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan tahun baru. Kami mengharapkan ketika anak-anak ketertiban para pengikut-pengikutnya dan sekaligus dapat menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini dalam perjalanan nanti. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pembacaan doa sekaligus pelepasan pawai takbir kita pada pagi ini disampaikan oleh Bapak Haji Sofyan. Bapak dipersilakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahazim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallahalwahurrahim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma salamatan alaina ya Allah min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in fi barika wa bahrika innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini ya Allah, kami akan melaksanakan pawai takbir keselamatan. Jauhkanlah ya Allah kami dari segala musibah. Jauhkan kami dari orang-orang ini mencelakakan kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kami menadah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pawai takrum segera akan kita laksanakan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hitungan 1, 2, 3 pawai takrum segera dilaksanakan. 1, 2, 3
Thank you.
salam. Kalimah bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara khatam Al-Qur'an santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Al-Azhar. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan serta suri tauladan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Sempang Tetap Darul Ihsan, yang terhormat Bapak Ketua LPTK Dumai Barat, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Masjid Al-Azhar, yang terhormat Bapak Ketua Bidang Imaroh Masjid Al-Azhar, yang terhormat Ibu Kepala TPK Masjid Al-Azhar, yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Azhar, yang terhormat Bapak-bapak Ibu Majelis Guru, Bapak-bapak Pengurus Masjid Al-Azhar serta para hadirin yang berbahagia. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak kami Ahmad Fitra Kurniawan dan Sari Tilawah Nur Ilma Ulid. Kepada anak kami disilahkan.
Stem dong. Coba. Nah, stem. Agar kamu
cari kurnia dari Tuhanmu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kamu pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persembahkan untuk menyambut tuan dan puan Zapin Melayu anak negeri, hendak dilestarikan setiap hari. Para hadirin, terimalah persembahan dari kami. Makan sirih berpinang tiba, lambanglah ada pusaka Melayu. Thank you.
Bahar tahun 2017-2018. Kepada anak-anak kami dipersilakan untuk naik ke pentas. Fahadis. La ilaha illallah.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
Fajarahum fa'asfir ma'kul. La ilaha
السميع العليم وتب علينا يا مولانا
أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة فضل القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ونومك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخل الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر مونسا وفي القيامة شفيعا والصراط الأخرى وإلى الجنة رفيقا وبكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين الطاهرين. اللهم انصرنا سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلائه. اللهم انزل الرحمة والبركة والسلامة والسعادة والعافية على هذه المجلس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari sampai siang hari ini dalam rangka yaitu khatam Quran santriwan dan santriwati TBA Al-Azhar Simpang Tetap Dumai. Yang saya hormati Bapak Lurah Simpang Tetap Darul Ihsan, yang saya hormati Bapak Kua Dumai Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum Masjid Al-Azhar beserta pengurus Masjid Al-Azhar, kemudian yang saya hormati
para orang tua, santriwan dan santriwati, dan tamu undangan, serta santriwan dan santriwati TPG Al-Azhar Simpang Tetap Bumai yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu guru, para orang tua, santriwan dan santriwati, serta para tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan pada acara Khatam Quran TPG Al-Azhar Simpang Tetap ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat acara Khatam Quran santriwan dan santriwati TPG Al-Azhar tahun 2018 dapat dilaksanakan. Pada kesempatan ini, saya selaku ketua panitia sekaligus pengurus Masjid Al-Azhar bidang Imaroh mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati TPG Al-Azhar yang kini telah selesai melaksanakan kegiatan belajar pendidikan Al-Quran pada tahun 2018 di TPG Al-Azhar Simpang Tetap Dumai yang kita cintai ini. Dan pada kesempatan ini pula, saya laporkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada acara Khatam Quran ini, bahwa jumlah santriwan dan santriwati TPG Al-Azhar sebanyak jumlah murid sebanyak 152 orang. Kemudian santriwan santriwati yang mengikuti khatam Al-Quran, yang mana untuk santriwan sebanyak 20 orang dan santriwati sebanyak 16 orang. Kemudian dengan tenaga pengajar sebanyak 11 orang guru. Selanjutnya saya di sini mewakili pengurus Masjid Al-Azhar sekaligus sebagai ketua panitia dalam rangka khatam Al-Quran ini, mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru serta orang tua santriwan santriwati dan juga panitia penyelenggara khatam Quran. Sekali lagi selamat kepada santriwan santriwati santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya di TPG Al-Azhar ini. Saya harap kalian semua akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Demikian, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Wakil Ketua Masjid Al-Azhar, Bapak Haji Ismail Sumeri. Kepada Bapak, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Simpang Tetap Darul Ihsan, yang saya hormati Bapak KUA Dumai Barat, yang saya hormati Bapak Ketua Bidang Imarah, yang saya hormati Bapak Ketua Bendahara Haji Manongkel, yang saya hormati Bapak Ketua Sekretariat, ini namanya tanah ditunggal kami, sekretariatnya ada dari tanah wilayah yang dipanggil. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid, yang saya hormati Ibu-ibu guru dan Bapak-bapak guru, dan saya sayangi anak-anak kami TPG Al-Azhar. Puji syukur Allah Ta'ala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan pawai taru dan sekaligus khatam Quran. Mudah-mudahan ini semuanya berkat ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam, mari kita sampaikan buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berserah kepada Nabi Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi. Amin ya Allah.
buah lausat dunung dahan, makan sebagai dia restak. Jadilahkan sholat sebagai kebutuhan, dan jadikan pula Al-Quran sebagai pedoman. Kami sangat berbangga sekali atas partisipasi dan kerja baik ibu yang selama ini mendidik anak-anak ibu. Kalau ada silap dan salahnya, mohon dimaafkan. Biasa, karena manusia tempat silap dan salah. Kemudian kami menghimbau Bapak Ibu, di masjid kami ini setiap minggunya 4 kali ada pengajian Al-Quran tajwid. Jadi kami mengharapkan sangat, ini juga sebagai canang dari wali kota dan juga Pak Lurah yang sudah mengangkat, bahwa anak-anak kita yang malamnya yang tidak ada kegiatan, tolong dialahkan ke masjid kita ini. Di sini ada pengajian 1 minggu 4 kali, jadi bawa aja kembali, suruh dia masuk sini. Meskipun anak tersebut kecil, besar maupun orang tua yang sudah patah-patah gigi itu, bawa sini. Di sini belajarnya gratis. Jadi untuk ilmu jangan malu-malu bu. Kami ngaji di sini, kalau kami malu kami tak ngaji. Ya kalau kami ngaji ini anak-anak umur 8 tahun, 7 tahun, sama kami. Bacaannya sama, kami ngaji itu dia ngaji itu. Jadi kami tidak merasa takut, kenapa? Kami perlukan ilmunya aja. Kami bukan merasakan MC terhadap besar kecil tua muda. Cucu kami ngaji, kami sebagai datang, tapi tidak masalah. Yang kami perlukan adalah ilmunya. Jadi tolong bu, Bapak ya lagi terbuka. Kesempatan terbuka ini sangat susah. Kesempatan emas namanya ini. Masjid kita terbuka. Gurunya guru tafsir, guru tajwid. Boleh dikatakan dulu guru kita ini juri provinsi. Apalagi ini. Jadi kesempatan ini jangan sampai dilewatkan. Bagi ibu yang di rumah tidak ada kegiatan, datanglah sini berjemaah kita sholat bersama. Habis maghrib kita laksanakan ngaji. Habis ngaji sholat isya kita pulang. Nah, jadi ada peluang untuk kita berangkat minimal dulu, Pak, kita mengurangi dari kesalahan. Karena kita sholat saja belum tahu baca kita benar, tapi kita coba belajar. Meskipun tidak benar 100%, mudah-mudahan minimal mengurangi kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bagi pembawaan kepada Bapak Ibu dan pada panitia. Saya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya acara ini. Saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdirul Ihsan kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara semangat namanya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas bu ya. Jadi kalau tenda pak ini kemarin saya sudah tawarkan juga, tapi tidak ada juga yang ke saya. Kebetulan saya punya, jadi saya ada usaha pelaminan tenda juga. Jadi tahun depan kalau tidak saya jual, pasti ada pakai. Jangan dijual Pak Lurah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara Hatam Quran PTA Al-Azhar. Kalau kapula selawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap Allahumma sholli ala kita Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya tidak memperpanjang kalimat. Pertama saya mengucapkan selamat kepada santriwati santriwanya. Jadi di sini berkoordinasi mendukung kegiatan-kegiatan di luar yang normal. Di sini seperti PTA yang di Masjid Al-Azhar ini kita tempatkan kemarin makin mengajinya fokusnya pak di Masjid Al-Azhar. Jadi saya lihat ini mungkin bisa jadi agak
saya geser nih Pak, karena maghrib mengaji ini kontrolnya, surveinya, apa pengawasannya, pengikirnya kita bawa kembali. Jadi terima kasih pada ibu pengajar. Tadi Bu ada saya lihat satu, saya bisa lihat untuk kader ya Bu, kali ini saya minta nama, nanti alamatnya kita kaderkan, nanti dia yang berbakat punya ini kita salurkan lah, kalau bisa jadi kori ahli kori kita gitu. Jadi di sini pemerintah Kota Dumai melalui kelurahan STDI, saya sangat bangga kali kita Pak, kita untuk agama, saya pengen yang gak bisa ini kayaknya tercapai Pak Buah. Jadi puas saya, kalau yang lain, tanya-tanya lain saya enggak begitu apa, tapi kalau untuk ini alhamdulillah kira bergilir masih sama kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Oh, kebetulan ini Pak mau menyambut bulan Ramadan dan insya Allah saya umroh juga, jadi saya mau minta maaf baik itu secara pribadi dan keluarga, mana tahu ada salah kata, sikap, tingkah laku saya selama ini, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kua Dumai Barat, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Bapak Lurah STDI Simpang Tetap Darul Ihsan Pemekaran dari Pangkalan Selesai, kalau tak salah saya. Kemudian Ketua Masjid yang diwakili oleh Bapak Haji Ismail Sumeri, Ketua Panitia Bapak Sofian Nasution, Bapak Imam Pak Udin, Ibu Lela yang senantiasa bersama-sama selalu mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial, Pak PRT dan PRT, Bapak dan Ibu-ibu, khususnya anak-anak kami generasi Al-Qur'an yang TPQ Al-Azhar ini gawenya sudah lama dan sudah tua, karena terutama masjidnya juga sudah tua, sudah lama waktu itu dan sudah punya nama. Namun terus pergerakan yang dinamis dalam catatan pengamatan saya, ya ini entah betul entah tidak, TPQ Al-Azhar ini dalam tanda kutip entah betul entah tidak, anak-anaknya sudah kurang go lah, kurang go ke pentas MTQ. Ini catatan yang saya amati, ini mudah-mudahan tidak. Saya ingin TPQ ini mohon bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran. Kita ambil 10% dari 152, itu ambil 10%, carilah yang 15 orang yang bisa dibina, panggil para qori untuk melatih. Buktinya tari persembahan bisa kita latih kok, punya kreasi, punya lenggak-lenggok bunga-bunga bisa. Kenapa tidak kita gali hanya 1-2 orang saja yang punya kemampuan vokal, kemampuan ilmu tajwid yang bisa ke tengah. Ini saya mohon maaf Pak, saya tidak mengkaji apa-apa ini benar. Jadi marilah kita panggil. Bagi orang tua jangan banyak protes, naik SPP sedikit jangan protes,
Ini intan surullah yang surkum. Siapa yang ingin membantu agama Allah, Allah akan bantu. Ini penyakit ini. Penyakit kita hari ini. Kalau les dia bayar banyak. Kalau urusan ngaji naik 10 atau 5 ribu, dia marah. Anak ini enggak bisa ditempa sebulan. Tak bisa ditempa sebulan. Perlu waktu. Taman belajar Al-Qur'an, mari kita cari tah 15 orang, terutama tahfiz cobalah tah 5 orang. Tapi cari yang kelas 1 karena pembinaannya itu harus punya waktu yang begitu panjang. Jadi sekali lagi selamat kepada santri yang di khatam Al-Qur'an secara formal ini tuntas, tapi secara keilmuan terus menerus tidak ada yang tamat, terus dicari. Sedikit yang dapat digali dan diberikan oleh guru-guru, namun terus cari pelajaran-pelajaran Al-Qur'an. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada guru. 11 orang tak sampai 10% dari 152 orang, tak sampai 10% dari persentase gurunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kua Dumai Barat. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah acara khatam Al-Qur'an pada hari ini. Bunga dedap di atas paru, anak dusun pasang pelito. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipintal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehiburan yang pertama yaitu penampilan dari santri-santri kita kelas 1 dan kelas 2, yaitu berbalas pantun kepada anak-anak kami, dipersilakan. Indragiri airnya tenang, banyak berenang si ikan patin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para hadirin. Sungguh cantik si kain tenun, ditenun oleh anak Melayu. Kami tampil ingin berbalas pantun, karena pantun budaya Melayu. Jalan-jalan ke Bukit Batu, ke Bengkalis naik perahu. Kami menyusun jari 10, mengucap salam. Dengar adik-adik pantun dari abang. Kenapa? Jika ingin merangkai bunga, petiklah bunga si lima warna. Jika boleh abang bertanya, malaikat apa penjaga surga? Ha, dengar ya bang. Bunga dirangkai di atas meja. Hati-hatilah dengan durinya. Kalau penjaga surga yang abang tanya, malaikat ridhoan itulah namanya.
cuaca panas ya bapak-bapak ibu-ibu, jadi kurang tepuk tangannya. Sekali lagi beri tepukan untuk anak-anak kita. Selanjutnya nasyid dari anak-anak kami yang akan disampaikan Santi kelas 3. Kepada anak-anak kami dipersilakan naik ke pentas. Ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ومغفرة من
minallahi waridwan wa mal hayatud dunya illa al mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arudis sama'i wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlu allahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim sadaqallahul 'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha kepada anak-anak yang membacakan puisi, dipersilakan. Selesai ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan tanpa rencana. Thank you.
jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa. Jika hari ini seorang raja menaiki tahta. Jika hari ini seorang presiden memimpin sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa. Sejarahnya dipulangkan oleh seorang guru biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.